Selanjutnya, gue punya cerita nih. Ada pelaku curanmor ditangkap di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia bukannya menyerah, malah pura-pura pingsan. Tapi polisinya nggak begitu percaya aja. Akhirnya tuh pelaku dikelikitikin tuh sama polisi. Dia nyerah karena pelakunya kegelian. Ampun, ampun, ada aja tuh akal-akalan pelaku. Nah lo, pingsan nih. Apa ketiduran ya? Wah-wah bro, kalau udah ketangkep mending nyerah, terus ngaku deh. Ini malah acting segala, pura-pura pingsan. Mau nyaingin artis sinetron kali ya? Ini nih yang dilakukan seorang pemuda saat kepergok hendak mencuri sepeda motor. Karena panik, pelaku lari ke bantaran kali banjir Kanal Barat karena takut dihakimi massa. Tak ingin ketangkep dan dihakimi warga, salah seorang pelaku pun melompat ke bantaran kali dan langsung berpura-pura pingsan. Karena mempertahankan aktingnya, polisi harus mengangkat pelaku dengan menggunakan tali. Terus dibawa deh ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Duh, bikin repot aja. Dia maling motor dari sono, katanya ketahuan. Nyebrang langsung ke sini, takut dikepukin warga. Ini di daerah mana sih dia mau ngelakuinnya? Ini musim tekstil, katanya nyebrang ke sini. Enggak, itu daerah mana? Jangan apa-apa. Kurang tahu di belakang musim tekstil sini, dekat pemadam.